berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali. Mungkin ada beberapa yang baru bertemu dengan saya ya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar KKRA Kabupaten Gresik dan Bekasi. Mohon izin saya ucapkan terima kasih telah mempercayai kami dari Maida Tour and Travel Sidoarjo. Sedang apa kita? Apa kita? Halo, lagi di mana? Di Jurang. Siapa kita? Di mana kita? Di Jurang. Ngapain kita? Bersenang-senang. Oke, tepuk tangan.
AKRA Kabupaten Gresik. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hingga madrasah, maras madrasah kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri kepada yang terhormat Ibu Asia SPD di silakan.
di Yogyakarta. Kami menggunakan travel Maida dari hari tanggal 28 sampai 30 November 2023. Selain kami rapat kerja, kami juga mengunjungi beberapa wisata di Yogyakarta. Di antaranya di Pantai Sundak, indah sekali ombaknya dan banyak hewan-hewan echinodermata di sana, cantik-cantik. Setelah itu kita menyusuri hutan pinus, juga cantik dengan bunga-bunganya warna oranye. Dan kita juga traveling di sungai. Serem ya, sungai, serem ya. keren ya, memacu adrenalin. Gitu. Habis itu kita sebelum ke hotel untuk rapat kerja pada malam harinya, kita belanja makanan khas di Jogja. Di batik dulu, di batik di sini ya. Di sana murah-murah dan bagus-bagus. Kalau itu kita ke rapat kerja, setelah rapat kerja pagi hari ini tanggal 30 November kita meneruskan wisata di belanja kuliner di Malioboro dan pasar Beringharjo. Kemudian kita di Obelix ini. Village. Di sini kita makan siang, suasananya itu desa tapi bersih, indah dan rapi. Kemudian di sini ada yang kesan tersendiri yang bagus, kita terapi ikan kecil. Terapi di kaki, pengalaman yang sangat unik untuk kita. Bisa berkunjung di sini, ikannya juga cantik-cantik. Setelah ini kita akan ke masjid, masjid yang ada di Solo. Dan habis itu kita go kembali ke Gresik. Mudah-mudahan selamat sehat semua dan besok sudah siap kerja kembali. Semoga semuanya ada manfaat dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.